Mapagprakprakan po yang Idul Adha atau Idul Kurban, tim kesehatan UPTD Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang nyorang pemeriksaan kesehatan mayang ancokenen sato anu dijarualan di eta tempat. Satu tas dicek kayaan kesehatan anak sato anu dijarualan di eta tempat teh dipasangan tanda sehat ku dokter tur tim kesehatan. Petugas di Dinas Perikanan dan Peternakan Sumedang dibebegan ku tim Polres Sumedang serta Dinas Indag Sumedang nyorang pemeriksaan sato anu dijerualan di Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang poe Salasa berang 11 Juni 2024. Pemeriksaan kesehatan sato dilakonan ku petugas. Saban ingon-ingon diperiksa tim mimiti wangun fisik tepi ka huntuna. Satu tas dilakonan pemeriksaan, sato anu dijarwalan di eta tempat teh dicindekeun sehat turta di pasangan tanda sehatku petugas. Dokter hewan Rizky Andrea netelakeun kaayaan kesehatan sato ingon-ingon anu jarwalan di eta pasar hewan Tanjung Sari teh dicindekeun dina kaayaan sehat. Saban ingon-ingon anu asup turta kaluar ti eta pasar hewan bakal diperiksa kasehatanana. Kukituna, sakumna sato anu dijarwalan di eta tempat dicindekeun sehat, taya indikasi penyakit PMK atau LSD. Gak ada yang menunjukkan indikasi terhadap penyakit, terutama PMK, ataupun penyakit lain seperti LSD, dua penyakit yang sekarang lagi naik. Kriteria hewan yang sehat itu seperti apa sih? Kalau hewan yang sehat, biasanya bisa lihat dari fisik terlebih dahulu aja. Bisa kita lihat dari matanya, kalau misalkan dilihat dari matanya, matanya udah terlihat cerah gitu. Itu tandanya berarti ada indikasi sehat. Terus lihat bulunya, bulunya juga cerah, mulus itu juga sehat. Terus lihat juga posturnya. Dinamprona leuwih ti 200 tepi ka 300 ingon-ingon anu dijorualan di eta pasar hewan Tanjung Sari, payu di bareuli mapagpoean Idul Adha. Diki Guntara, Bandung.